Petugas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi tampak berjibaku mengevakuasi ular kobra sepanjang 1,2 meter yang masuk ke dalam dapur rumah warga di RT 20 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Hewan melata tersebut masuk dalam bersembunyi di dalam dapur rumah warga. Dengan menggunakan peralatan stick dan hook, petugas damkar akhirnya berhasil menangkap ular kobra seberat 2 kg itu. Ular berbisa bebetikan ini berhasil ditaklukkan 3 orang petugas hanya dalam waktu 5 menit. Usai dievakuasi, ular kemudian dibawa ke mako damkar dan akan dilepaskan ke habitatnya. Pada hari ini kami tim Resmo Pemadam Kebakaran, khususnya di Pos Pelayanan Umum Kecamatan Palmerah, telah melaksanakan kegiatan evakuasi 1 ekor ular kobra. Berdasarkan laporan masyarakat di RT 20 Kelurahan Talang Bakung yang melihat ada hewan jatuh dari plafon, dan yang bersangkutan datang ke pos pelayanan kebakaran untuk melaporkan. Dan memang kita lihat ada ular kurang lebih 1 meter dan kategori yang sangat berisiko tinggi kepada masyarakat atau warga apabila terkena semburan dari ular tersebut. Kami berharap kepada semua masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan maupun rumah, jangan sampai ada maupun yang lainnya memasuki rumah. Demikian. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ular dievakuasi agar tidak membahayakan nyawa pemilik rumah. Pemilik rumah pun mengucapkan terima kasih kepada petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi yang telah bergegas mendatangi lokasi penemuan ular usai mendapat laporan dari warga. Semoga Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi lebih maju lagi dan lebih sukses lagi. Terima kasih. Masyarakat diimbau untuk tidak panik jika rumah maupun pekarangannya dimasuki ular. Warga diminta untuk segera melapor ke Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi.